Ya, tentu semua penyakit itu ada sisi faktor genetiknya ya, termasuk juga kanker serviks. Jadi kanker serviks ini memang ada sifat genetik dari tiap perempuan ya, ada. Kalau dipicu dengan infeksi virus HPV dan imunitas yang rendah, jadilah dia kanker serviks. Jadi jawabannya itu fakta juga bahwa ada faktor genetik yang berperan untuk terjadinya penyakit kanker serviks, Mbak Widi. Kalau itu ya mitos lah, nggak ada Mitos. hubungannya. Mitos banget ya, Dok. Nggak ada hubungannya ya, Dok. Iya, itu mitos.